Oke, yang kedua ada Moa de Mars Joyeux. Nah, Joyeux ini koleksi terbaru juga dari Moa de Mars. Jadi dia tote bag, bisa jadi sling bag seperti ini. Ada tambahan strapnya. Bisa juga kalian ubah jadi shoulder bag. Ini detailnya kalau dipakai seperti ini. Cantik ya? Oke, lanjut, aku kasih tahu kalian detailnya Joyeux. Jadi di sisi depan ini ada dua saku, potongannya lucu banget. Nah, ini dia, yang pertama sakunya open top, seperti ini sisi dalamnya. Yang kedua, sakunya itu pakai resleting, ada aksesoris boneka, seperti ini dalamnya. Oh ya, Joyeux ini material utamanya water repellent nylon, jadi jangan takut kalau kena tumpahan air, dia nggak akan masuk ke dalam permukaan tas. Nah, ini dia, di sini ada dua polymer D-ring, di sisi kanan dan sisi kiri tasnya, seperti ini. Next, aku mau kasih tahu kalian bagian dalamnya. Jadi Joyeux ini satu kompartemen aja. Seperti ini, tuh space-nya bisa kelihatan. Nah, di dalam ini ada saku. Satu, dua. Sakunya ini open top. Seperti ini. Oh ya, untuk detail ukurannya kalian bisa baca di deskripsi ya. Oke, lanjut, sekarang untuk strapnya. Jadi dia ada snap hooknya dari polimer juga. Ada dua di setiap sisi strapnya. Buat kalian yang mau jadiin tote bag ini sling bag, kalian tinggal kaitkan aja ke polimer yang udah tersedia. Dan juga strap ini tuh bisa kalian sesuaikan panjang pendeknya sesuai dengan kebutuhan kalian. Gampang banget, tinggal kait dan tara! Jadi dia mode sling bag.